Nah, nanti tampilan wallpaper carouselnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tampilan wallpaper carousel atau komedi putar wallpaper ya di HP Poco S3 NFC. Baiklah, langsung saja kita. Baiklah, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Yuga di Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengaktifkan wallpaper carousel ya, atau komedi putar wallpaper di HP Poco S3 NFC. Baiklah, sebelum kita mulai, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, kita langsung ke tutorialnya. Tampilannya nanti akan seperti ini ya. Nah, nanti tampilan wallpaper carouselnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tampilan wallpaper carousel atau komedi putar wallpaper ya di HP Poco S3 NFC. Baiklah, langsung saja kita ke setelan ya, atau setting di sini about phone, yaitu di Poco S3 NFC versi Android 10 ya, seperti ini. Dan bagaimana cara untuk mengaktifkan wallpaper carouselnya? Caranya sangat mudah, kalian tinggal ke settingan, kemudian kalian scroll ke bawah, cari lock screen, kemudian kalian cari, nah ini wallpaper carousel ya, atau komedi putar wallpaper, kemudian kalian tinggal pilih saja dan turn on ya. Sebelumnya kan turn off, kemudian kalian aktifkan jadi turn on. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini ada cleanse image, kalian bisa memilih kategori apa saja yang akan muncul di kotak komedi putar wallpaper ya, misalkan games atau hiburan, olahraga, kecantikan, alam, bisnis, ataupun yang lain sebagainya ya, seperti itu. Kemudian untuk galeri foto, kalian juga bisa kita klik allow dan pilih foto mana saja yang ingin kalian jadikan sebagai wallpaper carousel ya, seperti itu. Dan kita bisa kembali. Dan jika apabila fitur wallpaper carousel ini tidak ada di HP kalian, kemungkinan wilayah ya, ganti wilayah kalian menjadi Inggris, USA, atau Indonesia, seperti itu ya. Biasanya kalau kita ganti ke wilayah yang lain, Turki ataupun yang lain, pasti di sini wallpaper carouselnya nggak ada, seperti itu. Dan kita bisa kembali. Kita ulangi, kita coba lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya tampilan wallpaper carouselnya. Dan kalian juga bisa menonaktifkannya, tinggal ke settingan atau setelan, kemudian kalian pilih lock screen dan cari wallpaper carousel, dan kemudian kalian tinggal nonaktifkan, seperti itu ya. Baiklah, itulah tadi tutorial cara mengaktifkan wallpaper carousel dan menonaktifkan wallpaper carousel di HP Poco S3 NFC. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.